Ya, dan kita sudah masuk di sini ya. Sudah pada bersiap semua playernya, kalian lihat tadi di sudah pada setup semuanya. Seharusnya sebentar lagi bakal dimulai 6 lawan 6 playernya sudah bersiap. Sudah di kursinya masing-masing dan kita bakal menonton. Ini best of 3 ya, by the way. Buat kalian yang nggak tahu, ini best of 3, best of 3. Jadi mapnya sudah ditentukan lewat ini draftnya, draftingnya. Nanti kita bakal melihat sepertinya map pertama nanti bakal diberitahu ya. Seharusnya gue pengen ngeliat Mbani. Kalau map favorit lo sendiri apa? Gue paling seneng dong Mbani. Paling seneng dong Mbani. Gue paling suka apa ya? Sebenarnya sejujurnya gue lebih suka Lijiang. Lijiang? Lijiang Tower. Gue paling gimana ya? Paling gak suka gue malah Lijiang Tower. Kayak King of the Hill, gue bukan gue deh. Gue lebih seneng yang Pale Wolf. Numbani gue seneng banget, dia ada high ground-nya. Banyak lu bisa tanking dari belakang, bisa dari atas juga tentunya dia bisa manfaatin high ground. Kayak Farah, Black Widow seharusnya bakal enak banget di Numbani. Dan kebetulan ya sama teman-teman gue juga paling seneng di Numbani. Kalau seandainya ada main gitu, sparring segala macam, Numbani pasti. Numbani, Lijiang Tower ya. King of the Hill, lu seneng banget King of the Hill kayaknya ya. Gue lebih suka Khoz daripada... Lebih seru kayaknya, kayak iya. Apa King of the Hill tuh kayak action pack banget gitu action-nya. Ya. Iya, lebih ada action-nya gitu. Lu iya. Selalu ketemu musuh dan selalu berantem terus. Iya. Nah ini, apa favorit lu sendiri? Gimana? Bosen kan? Bosen ya, kayak apa nunggu setup dulu kan timnya, iya. Baru nanti maju ke point, maju ke payload, baru perang lah di situ, nungguin ya gitu kan. Dan sementara kita masih menunggu di sini sepertinya. Buat yang kalian penasaran, di sini kita bakal ada 3 match. Overwatch ya. Untuk 3 match Overwatch bakal ada semifinal pertama, kedua, dan juga nanti bakal ada final. Semifinal pertama di sini ada 4K Gaming melawan Gaspens. Sementara semifinal kedua nanti ada Nixia Ladies melawan Handot Gaming. Dan final ya sudah belum. Nanti bakal ditentukan oleh kedua pemenang dari match dua match ini. Dan nanti kita bakal ada CSGO juga. Bakal ada Counter Strike Global Offensive untuk nanti sore. Dan besok kita bakal ada final Dota 2. Dimana finalnya ada Professional Bracket dan juga Rookie Bracket. Professional Bracket nanti bakal ada EVOS Esports melawan The Prime NND. Sementara dari Rookie Bracketnya nanti bakal ada Barbie Gangs melawan Spider Blue. Dan sambil menunggu di sini ya, untuk playernya lagi drafting map, dia lagi drafting map untuk bakal menentukan map apa aja yang bakal dipakai. Gue berharap kayak kalau kalian mau seru ya King of the Hill gitu kan. Tapi gue lebih seneng ngelihatnya itu ya itu. Gue lebih seneng apa yang macam payload gitu kan, Numbani, Dorado juga gitu kan. Kita bakal melihat kayak bukan kayak berantakan King of the Hill dia bakal maju terus-terusan, tapi kita bakal melihat timnya itu benar-benar setup dari awal gitu kan, bakal setup dari awal siapa yang maju duluan, siapa yang bakal engage, kita bakal tahu dan kita bakal kayak sininya gitu, apanya strategi dari tim mereka. Ya sepertinya sudah hampir semuanya di sini, sudah hampir semuanya masuk. Ada Super Nere juga. Itu 500 besar apa gimana sih? Top 500 gitu ya. Satu region Amerika. Region Amerika. Super Nere itu masalah nomor satu offense buat sih. Kata-katanya sih. Gak mau ngeliat screenshotnya sih. Iya. Gak mungkin dia Photoshop gitu kan. Ya kalau dia Photoshop kan cuma dia sama Tuhan yang tahu. Gue juga penasaran buat kalian yang pengen ngeliat Super Nere gitu kan. Gini kok masalah sempet sih. Iya dia nomor satu offense di US, di Amerika sih gitu ya. Server Amerika. Dan kita lihat permainannya bakal super biasa. Dia, gue tahu dia sering main McCree. Jadi kalau ada musuhnya main Farah, mending jangan gitu kan. Karena Farahnya baru terbang udah jatuh. Seharusnya kayak lalat yang kesetrum gitu kan. Langsung jatuh ke tanah. McCree itu counternya sebenarnya apa ya? Banyak Reinhardt, Soldier itu masih bisa dia kayak masih menang range dan kayak Soldier itu kayak hit and run gitu, hit and run dia masih bisa kayak
telak dari McVie, dan dia juga punya sustainability dari heel-nya. Apalagi kalau dia punya technical fights. Kalau dia punya technical fights, harusnya gampang, dan counter lebih beratnya lagi seharusnya Genji. Genji flashbacknya seharusnya masih bisa dibalikin, dan Fender Hammer. Rothok juga bisa. Rothok, one hit. Huh? One hit ya? One hit. Bener-bener one hit. Rothok sekarang udah di buff, dan narik serio aja one hit. Ya, itu dia. Itu parah banget. Makanya. McVie dari Reinhardt seharusnya positioning-nya juga harus bagus ya. Ada bakal ada Reinhardt, bakal ada tank-tanknya seharusnya yang bakal berada di depan dari McVie yang melindungi. Ya McVie-nya melindungi DPS-nya terutama. Bukan McVie doang, bakal ada Soldier McVie 6 mungkin. Kecuali Tracer atau Genji yang kayaknya gak bakal berada di belakang tank. Tapi dia bakal berada jauh di depan. Dan bakal flanking, bakal flanking. Terus-terusan. Sebentar lagi kita seharusnya bakal bersiap. Bakal bersiap untuk game pertama, semifinal pertama di sini. Antara tim 4K dan juga guys pasti udah gak sabar, sebenernya gak sabar banget sih mau lihat. Terus terang ini gue baru pertama kali nge-cast Overwatch, walaupun sebelumnya gue nge-cast game lain gitu kan, gue parah League of Legends, dan gue pengen banget dari gue nge-cast Overwatch dan akhirnya kesampean. We have the same feeling. Oh, lu juga ya, lu juga ya. Oke, di sini ini perdana kita seharusnya di sini Overwatch, dan gue udah gak sabar bakal seperti apa game-nya di sini. Ada Clockwise, Super Nair, Suns, Ryu, Romal, susah juga nih. Ada Pon, Aikrix ini dari 4K. Dan sementara dari Ghostbats di sini ada Falcion, Kekarion, Cesario. Ada DJ Seven, Rensuho, Zoskido, dan terakhir ada ya, kita bahas petanya lagi, kira-kira dipakai. Winston itu kebanyakan beginning of the hills ya. Iya. Gak bakal kayak susah kalau dia dipakai di payload. Kalau di payload agak susah, tapi ini tergantung musuhnya. Karena menurut gue sih sekarang Harambe sih pakai Winston, kebiasaan. Harambe, beda-beda pak. Beda ya. Winston ya, Winston. Bukan Harambe. Kemungkinan sih, kemungkinan besar Winston akan dipakai di sini. Karena kan D.Va udah gak bisa dipakai kan. Biasanya kan ada nih tim-tim yang nge-troll pakai si Metra. Tapi kita gak bakal tahu ya, karena si Metra ini kan hero yang jangan banget dipakai.
kedengeran tadi voice dari timnya, karena komunikasi itu benar-benar krusial tentunya, komunikasi antar tim. Iya. Jadi dibutuhin terlebih dahulu di sini, tadi gak akan berat. Step-nya ya, seperti ya, memang penting banget, apalagi map-nya payload sih, terutama gitu. Dan sudah sedikit menentukan map-nya, bagi map yang akan payload, bukan King of the Hill. Ya, Dorado. Map pertamanya bakal ada Dorado. Dorado itu yang menurut gue yang paling sulit adalah poin berapa? Poin terakhirnya, iya. Masalahnya sih, masalahnya respawn dari yang jaga, ya. Respawn dari yang defense itu benar-benar dekat. Lucio seharusnya bakal berguna banget, Ana Lucio seharusnya, karena Lucio benar-benar berguna untuk speed boost-nya itu saja. Ketika baru hidup, masuk boost, masuk seperti ini ke payload. Jadi disitu yang paling susah, dan kita bakal melihat disini. Kira-kira bagi yang offense, yang pertama cukup gampang bagi yang offense dan cukup sulit untuk bagi yang defense, karena yang paling seperti yang gue bilang tadi, defense yang paling susah untuk di Dorado ini ya, yang paling akhir itu, sorry, yang paling gampang untuk di defense itu yang paling akhir, yang kayak pertama ini bisa lebih susah karena harus bisa flanking dari mana-mana, dia musuh punya masih punya banyak jalur, sementara dari yang terakhir musuh nggak punya banyak jalur untuk flanking kemana-mana, musuh yang attack, maksudnya yang attack itu nggak punya banyak flanking mana-mana di poin terakhir, dan balik lagi respawn place nya itu penting banget di titik akhir ya, jadi itu bakal sulit dari Dorado. Gue sendiri suka banget Dorado, yang paling seru itu adalah poin yang kedua itu bakal seru banget, bakal ada high ground advantage, bakal ada segala macam lah, bakal flanking nya juga banyak. Di yang kedua seharusnya bakal seru banget, di situ paling banyak orang terjadi setelah gue nonton semua banyak gitu ya, itu yang di poin kedua. Gimana menurut lo untuk game kali ini? Gue juga suka banget sama map ini, ini map memang favorit gue. Dorado juga. Dorado juga ya. Sini seperti persiapan, masuk di sini ya, sebentar lagi. Antara 4K Gaming lawan Yes Fans. Traveling to Dorado. Kita bakal masuk aja ke game di sini. Masuk langsung aja bakal di Papio. Ada dua tema, kita masukin aja ke game. Ya, sesini penelitian DJ 7 dengan bekerinya Joski Do Reinhardt. DJ 7 sepertinya masih berpikir disini. Ada soldier, yes, soldier. Soldier, Ana. Seperti yang kita prediksi. Ana Lucio soldier, Zarya Reinhardt dan Mortal. Betul, dan sementara dari soldier, disini Lucio Aikrix, Zaryanya. Never stop fighting for what you believe in. A game pertama, let's call it the final. Kita Lucio dan Lucio Zarya, Winston, hello. Winston, apa kabar disini? If you're here, you're looking pretty good, Jack. Oh, all that stuff they pumped into me has to be good for something. Let's go! Don't worry, my friend! I am your friend! Itu masih bagus. Sementara kalau di Dorado dengan daerah sempit seperti ini, gue
gue agak kayak let's keep this in mind. Bahwa sudah ditahan di depan seperti itu. Belum shieldnya belum jalan My ultimate is fully charged. Get in there. Sekarang sudah terlihat posisinya. Tidak ada sama sekali orang yang menghitnya. Betul, dan dia benar-benar ada. Kalian bisa ditunggu yang berhasil di sana. Wapwai, berhasil benar-benar menghitung Seven. My ultimate is charged. Semua masih berada di Halo. Halo masih bergerak. Tidak ada yang menahan sekarang. Dari King Gaspen. My ultimate is ready. I'm ready to unleash my primal rage. My ultimate is almost ready. Zoning out in Death Fans, Widowmaker langsung ke depan. Dimenangkan oleh 4K. Score. What a win. What a play by 4K. Dia benar-benar memberikan pressure-nya terus-terusan. Dia mempersilahkan gitu, gak memperbolehkan musuhnya. Gak ada yang kontes sama sekali. Gak memperbolehkan musuhnya untuk menyentuh payload sama sekali. Widowmaker mencari posisi di depan, bukan di belakang, di depan. Flanking semuanya, benar-benar flanking. Dan tadi dari kita jauh. Lihat sepertinya kayak Supernair belum sama sekali mati. Betul, Supernair dan Winston Super ya, terutama yang akhir ke Primal Rage berhasil mendapatkan 2, berhasil men-shove 2. Bisa gue bilang for dimana Lucio dan Soldier mempunyai peran penting tentunya dan berhasil di-shove. Sayang sekali sana Gaspen tidak berhasil menahan di poin terakhir. Padahal tadi sempat ditahan juga, tapi sayang sekali mungkin harus untuk kali ini dan kita lagi di Gaspen. Let's show them what we do. Safety!
Morphe. Penahan di depan pintu paling sini berhasil. Go! Sumpahnya dapatkan 2 kill. Betul. Dan 2 kill. Dan sekarang sudah sepi payloadnya di sini. Oh my god, guys fans. Dalam keadaan sulit sepertinya di sini. Sepertinya Forka tidak lagi akan memberikan payload tersebut. Lucio, masih 30% di sini sound barrier ya. Dia bakal melakukan set seharusnya di sini dari Giants Genji. Lihat sendiri di Genji. Ulang perbincangan. Oh, McFree. Super Nair. Oke, okay. Berharapan dengan Super Nair dia dan Nengla juga disini bakal di sound set. Dan apa yang Rock, langsung kill di sana. Satu, dengan dua, skill tiga. Dari Giants Fans, 4 malah. Dan tim kill. Giants Fans, 4K berhasil mendapatkan killnya di sana. Payload belum masih setengah jalan di sini. Payload masih setengah jalan. Tidak berjalan sama sekali. Betul, tidak berjalan sama sekali di sini. Giants harus mengatur ulang strateginya sepertinya. Dia ingin mendapat siapa terdahulu. Dan mulai dari mana tentunya. Mulai dari saran raya atau dari high ground. Kita di sini sudah ada. Sudah ada Hawk seharusnya di sini dari Rock Hawk clockwise. Oh, ada yang menang. Oh, sama menang pada Bison. Oh, ya, Giants Fans. Dan penuh juga berhasil dikit. Tidak hilang dari Giants Fans. 4 juga bakal hilang di sini. Tapi waktunya masih banyak di sini. Masih 1,5 menit lagi. Giants Fans masih memiliki waktu untuk menuju ke poin 1. Wow. Oke, okay. Berhasil kata ini. Dari bakat. Ada siapa tadi? Diva. 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 Diva di sana. Yeah. Bilang flanking. Tapi saya harus di-kill. Untuk ketahuan terlebih dahulu sepertinya Diva. Seharusnya sepertinya clockwise akan melakukan menggunakan ultinya. Clock di sini. Bakal siap. Sementara sudah ada Barry juga by the way, Xion. Mereka bakal all-in seharusnya. Tinggal 1 menit lagi. Hanya sedikit chance. Finally majuin di sini payloadnya. Berhasil dimajuin. Tapi Pond juga sudah memiliki sound barrier. Sudah ada 4 ultimate di 4K. Nah, sudah Diva berusaha untuk mencuri. Tapi Genji sudah mengeluarkan Dragon Blade. Kita lihat berhasil dikill. Super berhasil dikill. Dan sementara waktu. Gido dengan Reinhardt ya. Turun cap di sana HP dan berhasil dikill juga oleh Zarya. Sementara Rotok. Waktu tinggal setengah menit. Tinggal menit lagi di sini. Tinggal setengah menit lagi. Untuk Gas Fans memaju. Oh, ternyata berhasil dikill ternyata. Rotok dari Klotuan. Dan langsung ditahan di depan pintu. 20 detik. 20 detik. Bad news sepertinya untuk Gas Fans. Ada siapa di sana? Apakah ada yang flanking nggak? 15 detik lagi. Oh no, Gas Fans. Sepertinya gak berkacau untuk mendapatkan poin. 1 poin di map kali ini. Tapi masih ada map selanjutnya seharusnya. Reinhardt maju ke depan. Dia berhasil mendapatkan kill. Dan Reinhardt di belakang. Di sana. Ada hammer down. Oke, okay, mengenai banyak sepertinya di sana. Ada berhasil. Oh my god, langsung team kill lagi di sini. Dari perbedaan 4K. Memenangkan pertandingan ini. Yes. Masih di pertama ya di sini. Masih di map pertama. So, 0-3 di sini. Gas Fans tidak mendapatkan 1 poin pun. Dia harus memikirkan strateginya lagi sepertinya. Permainan dari 4K, what a play, seriously. Benar-benar bermain sangat ofensif. Ketika defense maupun ofensif gitu kan. Benar-benar di-push. Benar-benar di-push terus-terusan. Jangan kayak mau ofensif, mau defensif. Tetap jangan ada musuh yang deketin objektif. Yaitu payload. Jangan ada yang gangguin pokoknya. Nah, kita gak bisa melihat di sini 4K. Ganjo. Ada Aikrix juga di sana ya. Unreal. Ya, selamat untuk 4K di sini. Ini masih map pertama by the way. So, masih ada kesempatan untuk tim Gas Fans membalas kekalahannya di map pertama Dorado gitu kan. Dan finally kita melihat tadi ya, by the way tadi ada 3 tank. 3 tank composition dari tim Gas Fans, Zarya, Rothok, Reinhardt. Tapi tetap mereka nggak war, karena kalau menurut gue juga kalau 3 tank itu agak gimana ya, agak rancu untuk dipakai di tank. Lebih ke kayak Hollywood mungkin kalau lo ngejaga poin dan lo lagi berada di defense, 3 tank dan 2 support, 1 DPS itu masih bagus, tapi untuk kayak 3 tank untuk melakukan offense payload gak terlalu bagus kayaknya ya. Menurut tuh gimana? Kalau gue bilang sih, Rothog itu masuknya DPS, bukan tank. Oh gitu ya, karena sekarang ya? Iya, di season yang sekarang. Betul. Ini Rothog itu di-buff banget. Walaupun hook-nya di-nerf, tapi damage-nya sebenarnya kencang banget. Ya, dia bisa one-shot kayak Zarya. Banyak banget. Zarya pun bisa dia one-shot di sini. Dan kita bakal menunggu di sini untuk tim Gaspen. Mempick mapnya, untuk next mapnya bakal ada apa di sini ya? Dari Gaspen, Numbani, oke. Numbani. Numbani!
Finally, map kesukaan gue di sini Numbani. Ada lagunya by the way, kalau gue sama Florian temen gue gitu kan, kalau ada map Numbani gue bakal nyanyi tapi nggak di sini ya. Jangan ya, gue lagi ngecast yang nonton banyak, gue malu tentu saja. Dan kita bakal ada Numbani di sini untuk next mapnya, gue bakal mempersiapkan game yang terlebih dahulu. Untuk tim Gaspen akan bersiap di sini. Dan sudah ready keduanya dan kita bakal mulai sebentar lagi di sini untuk Gaspen melawan 4K di game kedua di sini ya. Di game kedua ini ya. Oh ya. Gua bakal mempersiapkan nama timnya terlebih dahulu di sini ya. Dan ini adalah oke, mungkin langsung kita mulai saja. Sepertinya player-player kita sudah ready. Yes, kedua tim sudah ready di sini dan kita bakal mulai untuk game kedua antara 4K Gaming melawan Gaspens. Man, gue udah gak sabar di sini. Gaspens bakal membalas kali di sini dan kita sudah masuk di sini sepertinya Femeral dan kita bakal masuk aja ke in game di sini untuk game kedua. Numbani. Man, lagunya apalagi? Lagunya tuh kayak menenangkan hati gitu ya. Gimana? Gue seneng banget. Hati gue langsung ceria kalau denger lagu di Numbani. Have fun. Yes, kedua tim. Good luck, have fun tentunya. Diva? Belum tentu. Mereka masih berganti-ganti tentunya. Tapi maybe iCrix memainkan Diva. Karena Diva di Numbani kalau menurut gue cukup bagus. Kenapa? Kita lihat sendiri dia punya kayak high ground seperti ini dan tank. Diva kayak satu-satunya tank yang bisa naik ke high ground, yep. Gitu kan, dia bisa ngejar, I don't know, maybe Black Widow yang, Widowmaker yang berada di atas, atau maybe Farah yang berada di atas, McCree berada di atas, dia bisa langsung nyamperin gitu kan. Tapi permasalahannya adalah Diva sudah di nerf, di patch kali ini, kita udah ngomongin tadi di awal game, lebih squishy gitu kan, dia gampang banget buat dibunuh sekarang kalau dia 1v1 sama DPS. Bisa bilang susah banget, udah gak segampang dulu. Bahkan susah banget untuk Diva untuk melawan DPS 1 gitu. Ada Zarya, by the way, Sans di sini, Diana-nya, Electrix di Zarya, Ryu, Chromel di Reinhardt, Super Nair, Soldier 76 jadi disini. Soldier. Betul sekali, dan Pon di Lucio-nya clockwise di Rotok lagi. Tapi sementara kita lihat di sini dari tim Gaspens. Ada Ana, ada Cesario di sana, ada Cesario di Ana, ada Rensoho di Diva, Falcion di Lucio, Lizu di Zarya, Juskido di Winston, terakhir di J7 di Genji. Itu saja. Oh, Golden. Golden yes. Weapon. Super Nair. Golden Weapon. Super Nair di sini. Sudah mulai melihat di sana. Sudah mulai ingin 1v1 dengan Genji yang sudah melihat banyak di sana. Tidak mendapatkan granat seperti di atas. Diva yang flanking dan melihat pergerakan dari Super Nair. Sudah masuk free point Winston, Zarya, satu Super Nair mencari posisi sepertinya di sini. Ingin mencari posisi tapi kita lihat Zarya, iCrix melawan Zarya juga. Zaryanya falling down dari tim Gaspens, harus mundur sepertinya. Dan sementara berhasil di kill, Super Nair berhasil di kill, Pon pun juga berhasil di kill. Betul, dan Rachel, Genji-nya berhasil di kill juga di sana. Rotov di samping kiri kita lihat di sana, ada Divanya. Harus mati juga dan Gaspens sepertinya harus setup lagi di sini. 4K berhasil mendefend poin kali ini. Gempuran Gaspens kali ini. Gimana? Mereka masih stick sama tim. Betul. Winston, Diva dan Zarya. Iya, tiga tank di sini. Dan oke. Ana berada di atas, sudah melihat sepertinya sudah ada seseorang yang masuk di sana. Sudah ada Diva tentunya, sudah ada Diva dan Renshoro. Diva sepertinya sudah kehilangan ininya, Mac-nya. Dan berhasil di-kill sana, tiga hilang dari tim 4K. Dan Soldier 76 sepertinya di atas sana, Super Nair berhasil mendapatkan kill. iCrix berusaha untuk men-show semuanya, men-show Gaspens mundur sepertinya di sini dari tim 4K. Dan lagi-lagi berhasil menahan gempuran, menahan push dari tim Gaspens. Lagi-lagi ya. Nanobus-nya sudah siap di sini dari Sans. Sementara Super Nair di sana.
dari ultimate-nya. Sebentar lagi di sini ya. Sebentar lagi tactical visor 98%. Sebentar lagi seharusnya sudah siap, bakal ada combo. Dan supernya spotnya sudah siap tactical visor-nya. Betul. Granat sudah mendapatkan damage-nya cukup banyak di sana, sudah menyumbang damage banyak. Dan oh, Winston berada di atas di sana dari Winston ya. Permasalahan langsung ada Nero Boost dan Tactical Visor. Oh, ini bahaya banget. Semuanya bubar. Ini bahaya banget, man. Langsung di shove balik lagi. Langsung mundur lagi. Kita di sini ada Hanzo. Hanzo jadi berhasil di-kill di sana. Gua kaget sebentar di sana tiba-tiba kok ada Hanzo gitu kan. Dan berhasil mendefense lagi di sini 4K Gaming. Dengan Nendo Boost-nya, itu benar-benar disaster buat Gaspens. Langsung bubar jalan semuanya. Back off, guys. Itu Nendo Boost Tactical Visor. Bakal mati semuanya. Dan gitu pick kan. Hanzo, pick yang sangat tidak terduga. Gimana ya, bisa dibilang kayak, kenapa harus Hanzo gitu ya? Kenapa harus Hanzo? Gue juga gak tahu, maybe dia ini ada kayak signature-nya gitu kan, dia suka memainkan Hanzo. Baru diomongin dia berhasil mendapatkan kill di sana. Hanzo-nya kita ada di sini mencari posisi, tapi sudah gak melihat di sana. Supernair gak melihat posisi dari Hanzo dan belum berhasil kill. Hayo bro, di kill itu Supernair-nya. Like, oh my god, berhasil mendapatkan kill ya di sana. Hanzo, Gravity dan Swarm sudah dikeluarkan. Diva masih bisa bertahan, tapi Roadhog berhasil mendapatkan Hanzo-nya di sana. Well, at least Supernair mati sama Hanzo-nya. Lu berhasil mendapatkan. Supernair akhirnya mati. Yes, tapi 20 detik lagi di sini. Waktu untuk tim Gaspens untuk maju di sini. 15 detik lagi. 15 detik lagi, apakah cukup di sini? Tidak ada ultimate-nya. Cuman ada hanya ada 2 di sana ya. Dari ini sudah ada 3, sudah ada Sun Barrier. Tapi ada Ryuga Wagatek Wukurau sepertinya di sini ya dari Hanzo-nya. Bakal bertabrakan di sana. Dan sudah dikeluarkan di sana ultimate dari Hanzo. Dan Supernair mencari posisi. Dia belum mempunyai tactical visor. Tapi kita lihat dari yang lain terlebih dahulu di sini. Sepertinya ultinya. Sepertinya Supernair yang dikalahkan. Ya. Oh, Diva berhasil mengejar Diva di sana. Aegrix berhasil di-kill juga di sana. Tapi sementara Ana, Cesario berada di tengah, dan payloadnya berhasil diambil. Okay. Poin pertama ternyata berhasil diambil di sini oleh Gaspens. Finally. Akhirnya mereka melakukan comeback. Betul, ada perlawanan finally dari Gaspens ini. Sudah mulai mendapatkan ritme permainan yang mungkin, apakah karena Hanzo-nya? Kemungkinan karena Hanzo-nya. Oh, maybe, I don't know. Tapi kalau di sini Hanzo-nya ingin mendapatkan kill. Mulai ke high ground lagi, melihat positioning di sana dengan life shift-nya. Yes, tidak melihat siapa-siapa karena udah... Supernair is down! Hanzo killing spree sepertinya di sana. Harus berhati-hati sepertinya di sana. Dan ingin mendapatkan Ana. Ana belum berhasil di-kill. Hanzo mencari posisi sepertinya di sana. Dan Aegrix berada di bawah kita di sini. Masih bisa di-defense. Payload masih maju terus. 4K. Ada apa ini 4K? Ada apa? Hanzo mengeluarkan ultimate-nya lagi. Untuk meng-clear jalan di sana. Untuk men-shove 4K. Dari lajur payload, tapi kita di sini Aegrix standing still, berusaha untuk melawan semuanya tapi tidak bisa. Dan Reinhardt berusaha untuk maju dan menahan payloadnya di sini. Sudah ada Roadhog juga. Reinhardt clockwise sudah mendapatkan hold hognya. Reinhardt sementara waktu di sini berhasil right click terus dan berhasil mengkill Joskido di sana, tapi kita di sini Supernair. Awas Hanzo-nya bro, awas Hanzo-nya. Jangan sampai dikill lagi, tapi DJ7 sudah berganti menjadi Tracer. Betul. Ini kayak DJ7 finally berhasil dibalas sepertinya di sini. Ini kayak DJ7 versus Supernair yang dari tadi kita lihat sepertinya. What a play by DJ7 to be honest. Nah, kita lihat di sini Rensoho. Dan sepertinya sudah, dia sudah memiliki ulti. Betul, sudah memiliki self destruct-nya di sini. Ingin men-setup sepertinya. Ana sudah memiliki nano boost-nya juga, tapi Reinhardt 91%. Zarya juga masih membutuhkan gravity surge-nya. Berada di atas, berusaha untuk men-shove Supernair. Mendapatkan Supernair-nya kah di sini. Masih ada heal Supernair. Masih ada ranking dan dia harus kabur sepertinya. Harus meninggalkan mech-nya di sana. Dan berhasil di-kill. Gravity surge, ranking semua dan berhasil hammer down di sana. Menahan cukup banyak dan dibalas di sana. Gravity surge lagi dibalas. 3 hilang dari tim Gaspens dan 4K masih standing still di sana. Masih bisa menahan payload-nya. Dan Cesario berhasil di-kill juga oleh Aegrix. Dan 4K masih bisa mendefense. Nenobus. Dan berhasil mendefense. Okay. Sudah habis, gua gak ngeliat waktunya. Saking serunya. Saking serunya gua gak melihat waktunya di sana. Dan berhasil mendapatkan 1 poin dari tim Gaspens. Dan juga distance-nya di sana. 93.
Wanna play by 4K. Gila seru banget, man. Nggak bohong, gue sampai nggak ngelihat waktunya di sana udah habis. Saking excitednya dari DJ 7 Super Nair. Please DJ 7 Hanzo lagi. 1v1. 1v1 dengan Super Nair Hanzo, satu hit di sana ya. Dari Soldier 76-nya. Personally kill. Mungkin karena Hanzo-nya, gue juga mikir kenapa gitu loh. Ketika dia berganti jadi Hanzo, dia berhasil mendapatkan payload pertamanya. Dan dia berhasil kayak ada efek kayak underestimate-nya mungkin ketika ada Hanzo, tapi ternyata Hanzo-nya make the play gitu kan. Dan Hanzo-nya juga positioning-nya dari tadi udah bagus menurut gue. Dia bisa flanking dari belakang, berhasil mendapatkan Super Nair. Super Nair kalau lihat di poin pertama tadi, dia sempat kayak struggling untuk mengkill Super Nair. Lihat kan yang di bawah jembatan itu, Super Nair gak melihat pergerakan dia gitu kan. Dan dia berhasil mendapatkan Super Nair, dan itu kayak disadvantage banget buat 4K Gaming kehilangan satu DPS-nya. Berhasil di-kill oleh Hanzo, dan di sini round untuk tim 4K menyerang sini. Ada Winston. Ana. Gua bilang Winston itu jarang dipakai, tapi sekarang malah sering dipakai. Di ini ya, di GXT ini. Nvidia Gamers Day tentunya. Memang buat kalian yang penasaran. Ini meta kalau gua lagi bilang. Meta ya? Iya. Lagi meta ya, bisa dibilang Winston. Terutama tapi untuk di King of the Hill. King of the Hill. Tapi untuk attack itu masih wajar, tapi kalau untuk defensif gue agak ragu gitu. Untuk attack kayak sekarang, dia bisa nge-shove backline dari tim musuhnya gitu kan. Dia bisa lompat ke, maybe ke Ana, ke McCree juga. Tapi McCree gak tahu sih, itu agak risky. Kayak, apa namanya, sasaran paling empuknya adalah Ana dari musuhnya gitu kan. Dari Cesario di sana mungkin bakal disamperin sama. Kita bisa lihat Supernan kembali memakai Widowmaker. Widowmaker lagi. Iya, Widowmaker itu bisa bilang bagus banget. Bagus banget di Numbani. Sini, iya. Iya, Numbani karena, King's Row itu masih bagus Widowmaker. Karena di sini banyak banget high ground. Iya, yes, banyak banget high ground dan juga range-nya itu pada jauh. Kayak sekarang gini dia bisa taking range melihat tapi langsung disamperin sama Diva di sini, enggak mempunyai spot yang enak sepertinya, enggak punya space yang free dari Super Nair. Dia harus ingin mencari lagi. Boom! Mengenai di sana, bro! Berhasil mendapatkan kill-nya sepertinya di sana. Super Nair. DJ 7 berhasil di-kill lagi. Berusaha untuk men-shove Reinhardt-nya di sana. Reinhardt falling down dari HP-nya. Dan Diva juga harus kehilangan mic-nya sepertinya di sana. Diva juga harus mati. Dan berhasil di-kill semuanya. Dan Super Nair sekarang kita lagi di sini. Berusaha untuk men-shove semuanya. Berusaha untuk men-shove semuanya. Dan timnya berhasil mendapatkan payload seharusnya. Winston juga sudah berada di depan. Melawan Zarya-nya di sini, men-shove terus-terusan. Lucio, damage-nya sangat besar di sana. Winston masih bisa bertahan sepertinya. Dan di sleep, berhasil di-kill. Oleh Reinhardt-nya, nggak bakal hidup. Aykrix ingin mencari posisi seperti di sini. Aykrix, dia masih berada di belakang ternyata. Dia ingin menunggu teman-temannya, tapi berada di depan banget di sana. Clockwise, harus mundur sepertinya dan berhasil di-heal oleh Ananya. Sudah mendapatkan self-destruct dari Aykrix. Ini setup payload. Akan digabungkan combo dengan Genji atau dengan Ana. Maybe, tapi kita di sini payload belum di stop. Gaspens kayak ingin men-setup ada self destruct yang terbang ke atas tinggi ke langit, tidak berhasil mengkill siapa-siapa sepertinya. Ingin mengganti mech yang baru di sana. Sepertinya hanya untuk distraction. Betul. Karena kita baru saja lihat tim kill. Sudah ada Primal Rage berhasil di-kill di sana, 5 hilang, bro. Bad news buat Gaspens. Karena payloadnya di sini berada di depan lagi Primal Rage. Berusaha untuk gak perlu. Sudah berhasil melaju ke payload yang diharuskan gitu kan. Dan lagi-lagi 4K di sini berhasil mendapatkan game keduanya. 2-0 sekarang. 2-0 4K. What a play. Gaspens. At least dia berhasil mendapatkan, kayak memberikan perlawanan gitu kan. Dengan di poin pertama dari Numbani, gue juga cukup excited dari Gaspens di sana, dari Hanzo-nya, dan ada play of the match. Clockwise di sana dengan Genji, Super Nair, ulti yang bagus banget. Betul. Nano boost-nya sama Genji. Yes, Genji Dragon Blade-nya memang harus kayak mencari timing yang benar-benar tepat gitu kan. Posisinya pun juga harus tepat. Kayak dia ngeluarin Dragon Blade kalau bisa jangan terlihat oleh musuh. Karena itu ada delay-nya, kita tahu sendiri animation-nya itu lo 1-2 detik itu benar-benar krusial di Overwatch. Dan jangan sampai dia terlihat musuhnya terlebih dahulu dan biar lebih efektif tentunya. Dan meta game yang kita lihat di sana ada kayak Widowmaker di Numbani, itu udah kayak wajar gitu kan. Sama seperti yang gue bilang tadi, King's Row
Numbani, Widowmaker masih bisa dipakai, tapi nggak ada King of the Hill sepertinya. Route 66 juga bisa. Route 66, betul. Route 66 juga masih bisa karena range-nya masih jauh gitu kan. Dari di poin pertamanya, di poin kedua, di poin ketiga, kayak agak deket gitu. Untuk game pertama, ini best of three ya, by the way. Ini best of three dan betul. Ini best of three dan di sana super nih dari kawan-kawan 4K Gaming sepertinya berhasil melaju ke babak final. Selamat untuk 4K Gaming, selamat untuk 4K Gaming dan Gaspens sepertinya harus tersisih di babak semifinal. Tapi it's okay, Gaspens juga bukan tim yang biasa gitu. Dia berhasil memenangkan online qualifier dari 16 tim di seluruh Indonesia itu online. Gampang. Itu tidak gampang, tentu saja banyak sekali. Kayak Overwatch sekarang udah mulai naik gitu kan, pamornya udah mulai naik. Kayak udah mulai banyak orang-orang yang mulai ingin kompetitif bersama timnya gitu kan. Dan persaingannya seharusnya bakal semakin ketat. Ketat. Tentu saja, bakal semakin ketat. Dan kita bakal ada semifinal selanjutnya by the way. Semifinal selanjutnya bakal ada Nixia Ladies melawan Handot Gaming. Hand, gue bingung nyebutnya gimana ya? Handed? Handed? Kayak handed? 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 Kayak gimana ya? Handed Gaming? Handed Gaming? Sampai handed? Gimana nih? Oh! Ini udah ada ininya ya, udah ada all draftnya di sini. Kita bakal nungguin dari Nixia Ladies sama Handed Gaming untuk drafting terlebih dahulu. Sudah bersiap kayaknya di sini kedua timnya, sudah bersiap. Apakah kita bakal melihat dari Nixia Ladies sendiri kita? Lo kan Nixia gitu kan? Kita ngomongin Nixianya, maybe. Bakal memainkan apa gitu? Belum bisa kasih tahu. Belum dong. Bisa kasih tahu. Ya nggak apa-apa, kita caster ya. Ya. Kita emang harus ngomongin ya. Gimana gitu kan? Ya udah. Tapi sebelum kita bersiap di sini ya, kita masih nunggu dulu ini kan. Dia ngedraft gitu kan. Kita nunggu mereka ngedraft. Tapi sepertinya kita bakal kembalikan ke MC lagi di sini. Kita bakal kembalikan ke MC dan